Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amaz.my, di mana bersama kami hari ini adalah peranti LG Optimus G Pro yang baru saja diumumkan oleh pihak LG beberapa minggu yang lepas. Seperti semua dapat lihat, LG Optimus G Pro membawakan skrin bersaiz 5.5 inci dengan paparan HD penuh, chip berprosesan 1.7GHz 4 teras dan juga kamera hadapan dengan sokongan rakaman HD, kamera belakang 13MP dengan sokongan rakaman HD dan juga bateri yang boleh ditanggalkan berkapasiti 3140mAh. LG Optimus G Pro seperti semua dapat lihat yang membawakan antarmuka khas Android terbina padanya. Ia dijana menggunakan Android 4.1 Jelly Bean, membolehkan pengguna buat beberapa tugasan seperti sokongan Google Now dan beberapa yang lain. Salah satu fungsi yang turut disertakan pada LG Optimus G Pro adalah sokongan Q Remote, membolehkan pengguna mengawal peranti-peranti yang menyokong sokongan IR dengan menggunakan aplikasi terbina padanya. Pada LG Optimus G, selain daripada reka bentuk yang membawa kepada bucu skrin, salah satu fungsi yang digemari oleh kami adalah sokongan kamera padanya, yang mana membolehkan pengguna untuk merakam video dan pada masa yang sama merakam diri sendiri. Melaluinya, pengguna boleh berkongsi rakaman ini dengan merakamkan diri sendiri dan juga rakam rakan-rakan anda yang lain pada masa yang sama. Seperti peranti LG Optimus G, LG Optimus G Pro juga membawakan beberapa aplikasi untuk di-pop up dan digunakan pengguna semasa membuat beberapa aktiviti yang lain. Seperti sebagainya, kami membuka memo dan juga video dan memainkannya. Pengguna juga boleh mengawal transparansi untuk sesuatu aplikasi dengan slide bar, membolehkan mereka melihat kandungan di sebaliknya ketika membuat sesuatu perkara. Dari segi reka bentuk, pada bahagian kanan kita ada butang kuasa, ruangan untuk membuka kerangka luar. Pada bahagian bawah, micro USB, mikrofon. Pada bahagian kiri kita ada butang kolam kuasa, butang akses pantas untuk memo. Pada bahagian atas kita ada audio jack, IR untuk kawalan remote. Buat masa ini, ia masih tidak diketahui lagi bilakah LG Optimus G Pro ini akan memasuki pasaran Malaysia. Jadi itu adalah video pandang pertama daripada kami di Amaz.my. Jangan lupa melangani saluran YouTube kami.